Pemirsa, jelang berakhirnya masa jabatan, Presiden Joko Widodo menggelar jamuan makan siang bersama para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Selain berpamitan, Jokowi juga mempersilahkan para menterinya mampir ke kediamannya jika melintasi Solo. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian. Hari Minggu, siang, saya akan pulang ke Solo. Pada hari terakhirnya jelang purna tugas Jumat siang, Presiden Joko Widodo menggelar jamuan makan siang di Istana Negara Jakarta. Presiden mengundang seluruh menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hadir pula Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menjabat Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support, atas kerja keras. Presiden juga mempersilahkan para menteri untuk mampir ke rumahnya bila melewati kota Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja, 30 menit nanti lewat tol bisa silahkan. Kalau ada yang ingin ke Solo, kalau pakai jalan tol, ada yang ke Surabaya, lewatnya pasti harus lewat Solo. Silakan juga kalau ingin mampir ke rumah. Rencananya Presiden Jokowi akan pulang ke Solo Minggu siang setelah acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024. Satri Andika melaporkan dari Jakarta.